Assalamualaikum teman-teman. Ini aku baru aja pulang dari Ion Mall ya teman-teman. Kebetulan aku ada perlu di Bank BNI di sana. Dan kebetulan sekali hari ini tuh anakku mau kasih kado ke tetangga, jadi sekalian aja aku mampir untuk beli kertas kado serta tas pembungkus kadonya. Nah, tadi juga aku beli selimut, teman-teman. Ini tadi tuh aku nemu selimut King Rabbit ya. Ini kan merek yang lumayan bagus ya, teman-teman. Dan ini harganya murah banget. Kebetulan ada diskon Imlek begitu, teman-teman. Jadi ini tuh harganya hanya Rp99.000 aja. Dan ini tuh lembut banget teman-teman ya, lembut, nyaman gitu. Jadi aku suka banget gitu. Karena kemarin tuh aku beli di Informa itu harganya Rp199.000, itu lebih bagus ini gitu. Jadi pas aku lihat ada selimut yang lagi promo diskon gitu ya, aku jadi seneng banget gitu. Karena ini juga bisa juga dipakai buat home decor, buat selimut sofa gitu ya teman-teman. Jadi sofanya jadi kelihatan cantik begitu. Oh ya teman-teman, tadi waktu aku pergi aku juga terima kiriman paket pembelian aku dari Shopee. Nah, kita buka ya. Ini aku beli pengait spray, aku beli 2. Terus aku beli juga pemisah telur. Selain itu juga aku beli tempat spon cuci piring ya. Ya, tempat spon cuci piring. Dan satu lagi aku beli untuk tempat untuk cuci beras. Ini tempat cuci beras, ini warnanya lucu banget ya teman-teman. Pink soft gitu sih sebenarnya aslinya ya. Ini karena kamera jadi warnanya agak-agak apa ya, nggak soft lagi, tapi sebenarnya pink soft gitu. Dan harganya tuh murah banget, itu harganya hanya Rp6.750. Nah, kalau yang ini tempat spon ini juga murah banget, harganya cuma Rp6.500. Dan ini tebal juga. Nah, kalau untuk pemisah telur ini murah sekali, hanya 280 perak teman-teman. Kalau untuk pengait spray ini harganya Rp4.500, dapat 4 biji. Jadi aku beli 2. Nah, aku beli pengait spray ini karena aku masih punya beberapa spray yang bukan anti geser ya teman-teman. Jadi biar aku pakein ini biar kalau bangun tidur itu rapih spraynya, jadi nggak geser kemana-mana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini ya, karena aku mau lanjut masak. Sampai jumpa di video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye.